Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tahannan wa tafadhal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa ma as'alukum 'alayhi ajra in ajriya ila 'ala Allahi alladhi fatarani rabbil alamin. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, syukur kehadirat Allah dalam masa bulan Ramadan, ibadah yang paling menyenangkan itu adalah taklim, ngaji. Bapak-bapak enggak perlu capek keluar kalori, enggak ada keluar tenaga, bahkan suara pun juga bapak mah enggak keluar. Cuman duduk, diam. Jangan tidur yang penting ya. Ngaji. Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, "Ya Abu Darda, la antaghdua fata'allama baba minal ilim." Abu Darda, kamu keluar pagi-pagi untuk belajar satu bab ilmu saja, khairun laka min antusalli al-faraqah. Itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada salat 1000 rakaat. Maka kita ini taklim ini ibadah yang paling enak. Syekhuna Syekh Nuruddin Muhammad Nuruddin Marwu Al-Banjari beliau katakan, ibadah yang paling sesuai untuk orang-orang yang sudah dekat ajal adalah ngaji, adalah taklim. Kalau suruh sholat, wallahu a'lam sekuat apa sholatnya. Suruh puasa, bayar fidyah mulu malah yang ada. Jadi berat, suruh zikir kebawa tidur. Yang paling enak adalah ngaji. Sudahnya pahalanya besar, banyak, dan gak membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkan pahala. Ini enaknya ngaji. Makanya di dalam hadis itu Nabi SAW pernah ditanya, Rasul, ada dua orang, satu rajin ibadah malamnya tahajud sepanjang malam, paginya puasa sunnah. Yang satu ada ulama atau orang ahli ilmu, sholatnya cuma sholat fardu, abis itu ngajar lagi, dakwah lagi. Sholatnya hanya fardu saja. Ini dari kedua ini mana yang lebih afdol Rasul? Nabi katakan orang alim, yang punya ilmu, yang walaupun cuma sholat fardu, abis itu dia dakwah, karena ibadah yang dia lakukan berupa dakwah dan taklim itu memberi manfaat untuk orang banyak. Sedangkan puasa ataupun juga sholat malam yang dilakukan seorang ahli ibadah itu untuk kepentingan dia sendiri. Dan Nabi SAW katakan, mathalu al-alim wal-abid kamathali ala adnakum, fadlul alim ala al-abid kafadli ala adnakum. Maka keutamaan orang yang berilmu tadi itu dengan orang yang ahli ibadah seperti itu, seperti keutamaan aku dibandingkan orang yang paling rendah derajatnya di sisi kalian. Jadi serendah-rendahnya sahabat itu ahli ibadah, itu maksudnya. Tapi dibandingin sama Rasul, gak ada apa-apanya jelas. Rasulullah SAW jauh lebih tinggi dan lebih mulia. Maka kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram tentang seputar puasa dan Ramadan. Hadis ke-618. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu, hendaklah kalian makan sahur. Fa inna fis sahuri barokah, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada barokah. Sebagian ulama membaca hadisnya, fa inna fis suhur barokah, karena di dalam perbuatan makan sahur itu ada barokah. Kalau disebut sahur pakai fathah, sa-nya, ini artinya makanan yang dimakan itulah barokah.
Kalau disebut dengan suhur, ini perbuatannya itu, bukan ngelihat daripada makanannya. Ala kulli hal, kedua daripada bacaan tersebut atau kedua makna itu hampir serupa. Intinya makan sahur itu berkah. Kalau sudah yang bilang berkah itu adalah sahibul barakah. Kalau yang bilang berkah itu adalah Rasul yang tahu hakikat dan juga rahasia segala hal, maka kita enggak bisa anggap remeh. Mungkin saja berkah yang dimaksud itu kesehatan. Mungkin yang dimaksud itu kekayaan. Mungkin yang dimaksud itu adalah kerajinan dan ketaatan untuk ibadah. Mungkin yang dimaksud berkah itu adalah bisa menjaga diri dari maksiat. Mungkin dimaksud berkah itu adalah ampunan dari Allah. Mungkin berkah itu adalah kekuatan untuk jos dengan istrinya. Atau apa saja berkah yang kita mau, yang kita inginkan. Sebab kalau sudah Nabi bilang berkah, ziyada fi khair, tambahan kebaikan, tambahan kebaikan, 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 apa saja dunia akhirat itu tersimpan di dalamnya. Sama saya ingat cerita dalam riwayat Sunan Tirmidzi itu pernah terbaca dulu waktu ngaji. Ada sahabat Nabi namanya Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau punya istri ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Saat ketika Ummu Sulaim ini punya anak kecil, sakit. Bapaknya atau suaminya, Sayyiduna Abu Talha mau pergi, entah kerja, entah dakwah, atau apapun yang dilakukan aktivitas di luar rumah. Terus kemudian ketika itu dalam keadaan sakit parah. Maka bapaknya atau Sayyiduna Abu Talha bilang, "Mah, jaga ya adek ya." "Iya, Pak." "Muah, muah." Dah, keluar daripada rumah. Ternyata enggak lama kemudian anaknya meninggal. Yang sedang sakit itu, anaknya meninggal. Tapi Sayyidatuna Ummu Sulaim radhiyallahu anha sebagai wanita yang beriman, kuatnya luar biasa. Enggak panik, enggak kejar-kejar, enggak apa. Dah, saya takut membuat suami saya risau. Sehingga apa yang dilakukan? Diselimutin. Saat ketika si sang ayah atau Sayyiduna Abu Talha radhiyallahu anhu datang ke rumah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh, masya Allah ayah, capek ya?" "Iya, adek gimana mah?" "Alhamdulillah sudah tidur dengan nyenyak." Maksudnya, wafat. Udah tidur dengan tenang, gak bakal bisa diganggu. "Oh ya udah, alhamdulillah kalau gitu." Dikirain udah enakan badannya, dikirain udah selesai sakitnya, udah sembuh. Akhirnya Sayyidatuna Ummu Sulaim, beliau bikin makanan, berdandan buat suaminya agar enggak terkejut. Sampai habis makan, sudah selesai makan, kemudian namanya habis makan, terus istri cakep lagi, mainlah mereka berdua di malam tersebut. Ini pada malam mati wafatnya si anak. Allahu Akbar. Si perempuan ini luar biasa kuat. Jadi saat ketika sudah selesai, dalam keadaan mereka sudah menyelesaikan hajat mereka berdua, suami istri, kemudian si ibu tanya, "Pah, kalau tetangga kita minjemin panci, gidir, minjemin panci, terus sekarang tetangga kita mau ngambil lagi pancinya, kira-kira boleh gak kita marah-marah, Pah?" "Gak boleh lah, itu kan panci tetangga, kalau dia yang punya. Kalau seandainya dia mau ngambil lagi, ya udah ambil aja. Orang punya dia, kenapa kita harus tahan-tahan?" "Oh gitu ya, Pak?" "Iya. Gini, Pak. Anak kita kan pinjaman dari Allah. Sekarang anak kita udah diambil lagi sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu memberitahu saya kabar kematian anak dalam keadaan junub kayak begini. Allahu Akbar, kamu nyorocos, marah, enggak terima ini si bapak." Imannya enggak sekuat Sayyidatuna Ummu Sulaim. Yang perempuan malah biasa aja. Yang laki-laki galau. Setelah selesai semua penguburan, besok pagi atau setelah selesai semua pemakaman, pagi-paginya bilang kepada Nabi, "Nabi, di sini, besok saya bawa kamu ke Rasul." Dibawalah ini Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. "Sini duduk. Nabi, ini nih. Ini si perempuan ini kurang asem nih, Nabi. Masa dia ngasih tahu kematian anaknya sendiri pada saat kami sedang setelah itulah pokoknya ini dalam keadaan puasa jadi harus tahan-tahan lidah.
setelah kami melakukannya. Saya kan gak terima setega itu. Ini anaknya udah meninggal kok dia bisa-bisanya itu kan bermain dengan saya. Akhirnya Nabi SAW senyum malah mendengar hal tersebut. Nabi SAW doakan, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi. Nabi doakan berkah, semoga Allah memberkahi malam tadi yang kalian bermain di dalamnya. Allahu akbar. Apa hasil? Jadi Sayyidatuna Ummu Sulaim mendapat dukungan si ayah. Ya dia diam aja karena Rasulullah SAW aja senang dengan perbuatan Ummu Sulaim, apalagi dia. Maka dari sebab doa Rasulullah SAW agar diberi keberkahan, ulama katakan maka terhasilkan dan lahirlah Sayyiduna Abdullah bin Abi Thalhah. Abdullah ini dari hasil permainan tadi itu malam yang didoakan berkah, hasilnya Sayyiduna Abdullah, beliau hafiz Quran, anaknya hafiz Quran sampai 10 generasi semuanya hafiz Quran. Disebabkan karena keberkahan yang didoakan oleh Nabi. Maka ketika Nabi katakan fa inna fis sahuri barakah, di dalam sahur itu ada keberkatan. Nih tafis santri, jangan malas untuk sahur, bangun walaupun hanya menenggak air. Nabi katakan walau an yatajarra ahadukum bil ma, walaupun hanya dengan air, makan minimal, minum minimal kurma, itu yang disunahkan Nabi SAW karena di dalamnya keberkahan. Mungkin dengan keberkahan yang Nabi maksud adalah kemudahan kita dalam menghafal, kemudahan kita untuk mendapatkan ilmu. Mungkin dengan keberkahan kalau sahurnya tadi barokah, ngajinya jadi gak ngantuk, semangat luar biasa dengerin, masya Allah tabarakallah, mudah untuk memahaminya. Jadi ini penting untuk difahami, sahur jangan sampai ditinggal. Kemudian wajib apa enggak? Di sini kan perintah, sahurlah kalian. Berarti kalau perintah seakan-akan jadi wajib. Oh, tidak ada hadis Nabi SAW nanti setelahnya bahwa Nabi itu tidak makan sahur dari malam, enggak buka sampai sahur, enggak makan, lanjut puasa pada hari berikutnya. Namanya wisol. Puasa wisol ini puasa sambung. Enggak buka, enggak sahur. Itu nanti akan sampai hadis pada hadis berikutnya. Wa an Sayyidina Salman ibni Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum, apabila salah seorang kalian berbuka, falyuftir ala tamar. Hendaklah berbuka dengan kurma kering. Falyuftir ala tamar. Fa illam yajid falyuftir ala ma. Kalau enggak mendapati tamar, kurma kering, kurma matang, maka berbukalah dengan air. Fa innahu tahur. Karena air itu bisa membersihkan, membersihkan badan, membersihkan organ. Ini Nabi katakan demikian. Dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW idza aftara, beliau akan berbuka dengan ala rotobat, dengan kurma setengah matang, rutob, beberapa buah. Sebuah riwayat 3 buah makannya. Bapak mau makan 3 kilo juga gak apa-apa, 3 kerdus ini, yang penting ganjil katanya. Tapi makannya banyak banget. Kalaulah begitu niatnya menghidupi sunnah, kita jangan kemakan iklan. Di dalam iklan ataupun juga TV, lama kali nungguin buka kan, iklan-iklan. Ada satu iklan, berbukalah dengan yang, nah ujungnya apa? Teh, ininya begitu, itu iklannya. Jadi berbukalah dengan yang manis. Ini keliru, mana Nabi SAW manis? Tidak suruh manis dulu, manis itu terakhir dalam kitab fiqh, itu terakhir sekali, paling ujung. Yang pertama itu adalah dengan kurma, bukan dengan yang manis. Akhirnya kolaknya, es buahnya dulu. Ini pertama kali bukanya. Ba'da iftar, setelah batal, mau kolaknya dengan es buahnya, dengan cincaunya, dengan cendolnya, dengan dawetnya, dengan yang main, yang lain, gorengan wama asbahuha, dengan yang semisal gorengan, ataupun juga dengan lontong dan juga teman-temannya, itu terserah.
tapi yang jelas pertama kali bukanya pakai kurma. Yang paling utama kurma setengah matang, rutop. Kalau seandainya enggak ada atau kurang suka, baru tamar ini. Ngidupin sunnah, pakai kurma dulu. Kalau enggak ada kurma, baru dengan air. Ini derajat ketiga. Air kosong. Bukan air putih susu. Air kosong, air bening. Paham ya Pak ya? Yang keempat, kalau enggak ada air, kalau misal air enggak ada, adanya sudah berwarna, pakai sesuatu yang manis yang tidak dimasak dengan api. Seperti buah, mungkin semangka, ataupun madu. Madu enggak dimasak dengan api. Ini pun juga sunnah. Terakhir sekali, kalau enggak ada juga yang manis yang tidak dimasak dengan api, barulah yang manis yang dimasak dengan api. Ini jangan korban iklan. Akhirnya makannya manis-manis, diabetes, mati lagi, la ilaha illallah. Terlalu tinggi, naik gula darah. Gara-gara tidak mengikuti sunnah. Ngikut sunnahnya, pakai kurma terlebih dahulu. Ini pastikan. Duh, saya kurang doyan. Ya udahlah, sari kurmanya lah. Oh, saya kurang doyan. Ya udah, yang ada kurma-kurmanya lah. Apa kayak yang penting? Biji kurma pun juga enggak jadi masalah lah. Yang penting ada kurma-kurmanya. Jadi kemudian selanjutnya hadis ini riwayat Khamsah, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Wa an Sayyidina Abi Hurairah, ini hadis yang tadi saya mau sampaikan. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Nabi melarang sesuatu yang Nabi lakukan sendiri. Nabi sendiri melakukan, tapi beliau sendiri melarang. Rasulullah melarang dengan puasa wisol, puasa yang bersambung. Buka enggak, sahur enggak. Buka enggak, sahur tidak. Nabi larang. Faqala rajulun minal muslimin. Nah ini nih, ini ciri-ciri murid yang suka komplain begini. Ternyata ada di zaman Nabi itu. Ada sebagian sahabat bilang, fa innaka tuwasil ya Rasulullah, tapi kok engkau sendiri melakukan puasa wisol Rasul? Nah ini kan, biasanya begitulah guru ya. Maksudnya, anak-anak, jangan masbuk. Loh kok ustaznya sendiri masbuk? Nah ini kadang-kadang komplain tuh ada. Rasul sendiri tuh dikomplain. Jadi sebagai guru, sebagai ustaz, gak perlu terlalu merasa, ini kok muridnya kurang ajar, misalnya enggak berkah ente, misalnya begitu. Enggak, di zaman Nabi pun dikomplain. Jangan melakukan wisol, jangan melakukan puasa nyambung. Rasulullah, engkau sendiri nyambung, kok kami enggak boleh ngikut? Katanya semuanya harus dilakukan, apapun yang Rasulullah lakukan bagus, kami mau ikut juga. Engkau aja boleh, masa kami enggak boleh? Nah, ini hati-hati. Wisol itu ataupun bersambung itu berbeda pendapat ulama. Sebagian ulama katakan wisol itu khusus untuk Nabi. Makanya Nabi katakan, Nabi bilang, wa ayyukum misli, siapa di antara kalian yang sama seperti aku, kedudukannya di sisi Allah sama seperti aku. Kok bisa begitu? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Kalau saya, kata Nabi, setiap malam, walaupun saya wisol, tapi malam itu Allah memberi saya makanan dan minuman. Langsung. Ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan Allah memberi makan dan minuman dari makanan syurga. Kata ulama, kalau misalnya Nabi itu makan pada malam harinya, tentu enggak dibilang puasa wisol. Kan makan-makan juga. Sebagian ulama jawab lagi, kalau makanan syurga tidak membatalkan puasa. Wow, enak kali ini kan. Paham ya Pak, jelas ini. Saya ulang nih. Nabi bilang, kalian tuh enggak sama-sama seperti saya. Kalau saya, walaupun puasa nyambung, tapi malam-malam Allah ngasih makan, ngasih minum. Nah, kalau ngasih makan, ngasih minum berarti enggak puasa dong. Enggak puasa nyambung dong namanya. Maka ulama jawab, karena makanannya makanan syurga, jadi tidak membatalkan puasa tersebut, puasa wisol. Kalau makanannya makanan syurga. Sebagian pendapat ulama seperti Imam Ibnul Qayyim, beliau katakan,
Nabi itu diberi makanan, maksudnya makanan berupa ma'rifah dengan Allah, pengenalan, ilmu, kedekatan dengan Allah. Sehingga kalau sudah terlalu mahabbah, cinta, terlalu dekat dengan Allah, makanan jasmani itu lupa. Berapa banyak anak-anak muda yang karena terlalu sibuk dengan gamenya, cinta sama gamenya, enggak lapar dia. Tiba-tiba, kok udah malam rupanya kan? Ini dari awal sampai akhir, dari awal puasa sampai sore, game aja. Tiba-tiba, udah beduk. Dia lupa lapar karena terlalu cintanya dengan game. Ada juga yang terlalu cinta sama pacarnya, na'udzubillah min dzalik. Cetan lah, telponan, tiba-tiba udah mau sahur, malam-malam, gak ada terasa waktu. Begitulah kalau orang udah cinta, dia gak terasa lapar. Jadi yang dimaksud Nabi itu, aku ini sudah dekat dengan Allah, aku ini diberi makan dan diberi hadiah, diberi kelainan oleh Allah, keistimewaan oleh Allah, sehingga sudah tidak lagi merasa lapar, dan sudah tidak lagi merasa lemas kalau tidak buka dan tidak sahur. Jadi ulama katakan hukumnya makruh, bahkan hukumnya haram bagi orang yang melakukan wisol tadi itu, enggak mau buka, enggak mau sahur, hukumnya haram jika dia memang tidak kuat. Kalau memang dia kuat, hukumnya makruh. Jadi enggak juga dianjurkan. Dalam sebuah riwayat Nabi katakan, "Faman arada minkum alwisal an yuwasil," kalau di antara kalian ada juga yang mau ngikut untuk melakukan puasa nyambung kayak gini, "falyakul bisahar," hendaklah makanlah sedikit di waktu sahur. Kalaulah bukanya enggak mau juga, mau ikut-ikutan, mau 100% kayak Nabi juga, minimal sahurnya makan. Jadi enggak apa-apalah bukanya enggak, tapi sahurnya makan. Jangan sampai tidak. Tapi kata Nabi, yang kayak gitu enggak ada pahalanya. Sama aja, lapar-lapar pahala enggak dapat, karena memang Nabi enggak menganjurkan. Jadi minimal sekali dia makan walaupun sedikit, batalin aja. Seperti kalau ikut suluk ataupun juga melatih nafsu di Kiai Munfasir, bukanya pakai air putih, nanti sahurnya pakai air putih. Yang penting batal. Pakai dah sekedar itu. Itu pun kalau bapak kuat jago. Diminta hanya 11 hari, tapi hari kelima udah kayak orang mau setengah mati, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena makannya bukanya pakai air putih, nanti sahurnya pakai air putih untuk melatih menundukkan nafsu. Dilatih oleh beliau tuh begitu. Terus kemudian Nabi ini kesel. Karena orang yang tadi komplain, udah Nabi larang, dia masih tetap mau ngikut Nabi. Ini sahabat tuh saking hausnya dengan sunnah lah, itu lebih kurang. Kayaknya gak bisa ngelihat Nabi melakukan sesuatu, maunya ngikut aja, padahal udah dilarang. Jangan, jangan, masih aja mau. Akhirnya Nabi SAW kesal. Nabi katakan, "Falamma abu ayyan tahu anil wisol wa salabim yauman." Ini cara mendidik murid. Ketika ngelihat dia masih mau ngikut-ngikut juga, maka Nabi sekalian Nabi lakukan wisol, tambah lagi satu hari. Nabi engkau sendiri melakukan wisol, puasa nyambung tadi. Akhirnya sahabat yang tadi komplain tetap mau ikut. Akhirnya Nabi, "Ayo, kalau sampean kamu mau ikut, saya tambah satu hari lagi enggak buka." Ayo situ. Benar-benar enggak makan buka, enggak makan sahur. Tambah lagi satu hari, biar summa yauman, tambah lagi satu hari. Udah tiga hari dah. Tadinya kalau sehari mungkin kuat. Dua hari, tiga hari, Allahu Akbar, summa ra'awil hilal. Kemudian pas ketika ngelihat bulan baru, faqala, kata Nabi, "Lau ta'akhkharal hilal lazidtukum kal munakkil." Kalau seandainya belum awal baru, belum bulan baru, saya mau nambah lagi wisol. Biar kalian merasakan, biar saya menghukum kalian bahwa wisol itu berat, bukannya mudah. Beliau ingin menghukum para sahabat yang mau ikut-ikutan wisol. Maka Nabi katakan, "Kalau seandainya bulan ini masih lama, saya mau tambah biar kalian terhukum semuanya. Kalmunakil,
saya mau menghukum kalian karena tidak mau tunduk, karena enggak mau ikut Nabi SAW. Nabi, sebagian sahabat ada yang kuat wisol itu sampai 15 hari. Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, beliau muasa wisol 15 hari enggak buka, enggak sahur. Ini semata-mata untuk menunjukkan, sebenarnya Nabi itu puasa wisol ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa yang namanya berbuka itu enggak wajib, yang namanya sahur itu tidak wajib. Jelas ya Pak kira-kira ya? Yang namanya berbuka itu tidak wajib, yang namanya sahur itu enggak wajib. Kalaulah mau langsung wisol puasa bersambung ke hari berikutnya, itu masih diperbolehkan. Nah, cuma karena ada larangan dari Nabi, takut umat ini menjadi berat. Ada hal-hal yang Nabi larang itu bukan karena haram sebenarnya, tapi juga karena untuk meringankan umat. Khawatir nanti malah orang menganggapnya itu sunnah. Akhirnya sama seperti pendeta-pendeta yang menyiksa dirinya, ekstrim dalam beribadah. Nabi katakan, halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang terlalu ekstrim dalam ibadah. Nabi lagi keluar rumah, Ramadan-Ramadan kayak gini, ngelihat di antara tiang-tiang Masjid Nabawi, kok ada tali? Tali terjulur dari tiang ke tiang. Ini tali apa? Ketika itu sahabat katakan, ini tali Sayyidatuna Sofia, istri Nabi sendiri. Sayyidat, maksudnya? Iya. Beliau itu kalau sholat malam, maksain diri. Jadi maksudnya gimana? Kalau taruh lehernya di bawah, taruh talinya di bawah leher. Kalau ngantuk kecekek. Demi untuk bisa bangun malam, memaksakan diri, ikat, taruh di bawah leher. Jadi kalau ngantuk, kecekek. Allahu Akbar. Kayaknya bagus juga kita buat program kayak gitu kan. Kalau ngantuk, kecekek. Nabi SAW marah. Lah, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah enggak akan bosan memberikan pahala dan ganjaran sampai nanti kalian bosan sendiri. Jangan sampai terlalu ekstrim, jos dan sebagainya. Nanti besoknya, malam ini habis dapat targib, habis dapat motivasi, habis dapat ceramah, malam ini enggak usah tidur. Full, sholat, ya satu malam. Malam besoknya, subuhnya enggak, udahnya enggak mau ngapa-ngapain, tidur sepanjang puasa. Dari sejak habis subuh, bangun-bangun beduk maghrib. La ilaha illallah. Ya, kalau sekali yang penting apa? Istiqomah, pelan-pelan. Kuatnya seberapa? Tambah dikit-dikit. Jangan langsung punya amalan ini. Semua diamalin. Akhirnya satu hari, dua hari, tiga hari. Saat ketika sudah datang malasnya, datang sudah lemahnya, sibuk dan sebagainya, dan gak bisa dikodok, udah kebanyakan, akhirnya ditinggalin semuanya. Ini malah enggak bagus. Nabi SAW, kana ahabul a'mali ilan Nabi SAW, amalan yang paling dicintai Nabi adalah adwa muhawa inqalla, yang sedikit tapi istiqomah, continue, itu lebih dicintai sama Nabi. Bukan ambil sedikitnya doang, continue juga enggak. Ini sedikit tapi terus menerus, nanti sedikit-sedikit ditambah. Ini baru benar. Jadi jangan sampai ekstrim dalam beribadah. Terus kemudian anhu dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini penting, malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, berbuat pura-pura atau dusta, dan juga tidak meninggalkan berbuat hal-hal bodoh dalam agama, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah, maka Allah enggak butuh, Allah tidak perlu kepada lapar dan hausnya. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafzu lahu. Siapa yang tidak meninggalkan bohong, dusta, berbuat dusta, ya mulutnya sih enggak bohong, tapi proposal di markup,
mestinya harga satu bata 1000 jadi 1500. Keperluan yang tadinya cuman 1000 bata jadi 2000 bata. Banyak. Kita bikin proposal buat acara ini, acara itu, acara itu. Di markup, di fiktif, buatlah proposal bodong. Ini berbuat sesuatu yang dusta, walaupun lisannya enggak ngomong. Nih, tindak tangan-tangan, keluar. Yang dikeluarkan 100 juta, potong, 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 turunnya berapa? Paling 60, 70 juta. Yang 30 juta kemana? Enggak fungsi dia punya puasa. Enggak dapat pahala puasanya, batal puasanya. Hanya gara-gara melakukan hal-hal yang bohong tersebut. Bohong bisa berupa perbuatan, bohong bisa berupa perkataan. Begitu juga al-jahla, bodoh. Beberapa tahun kemarin kalau enggak salah, ada pertanyaan, bagaimana kalau orang puasa tapi enggak sholat fardu? Puasa sih oke, karena kan suasananya. Kalau sholat fardu urusan masing-masing, akhirnya enggak sholat, puasa iya. Bagaimana puasanya? Secara umum memang seakan-akan enggak ada kaitannya. Puasa sama puasa, ya memang sudah menggugurkan kewajiban, iya. Puasanya sah enggak? Ya iya puasanya sah. Cuma masalahnya adalah pahalanya dapat enggak? Wallahu a'lam. Sebab bohong dusta pun Nabi katakan enggak ada pahalanya. Allah enggak butuh tuh dengan puasanya itu enggak butuh. Artinya enggak diterima Allah. Kalau bohong dusta itu ternyata membuat seseorang puasanya enggak diterima, gimana ninggalin sholat? Paham ya, Pak? Di dalam kitab Al-Kabair, terakhir Pak, abis ini bismikallahumahayawamud, abis ini, tenang. Terakhir, dalam kitab Al-Kabair, dalam Imam Zahabi ada cerita, seingat saya waktu itu ada cerita, Nabi Musa pernah kedatangan seseorang dari perempuan, tiba-tiba, ya Nabi Allah, saya ini sudah sangat kotor, saya ini melakukan zina, kemudian anaknya karena malu saya bunuh. Terus gimana, saya masih ada taubat apa enggak? Fahali min taubah. Saya masih bisa taubat apa enggak? Oh, Nabi Musa dengar kayak gitu, udahnya zina, bunuh anak yang enggak berdosa lagi. La. Laisa laki min taubah. Kamu enggak bisa taubat lagi. Udah, pulang, pergi. Jangan temui saya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala negur Nabi Musa. Ya Musa, kamu tahu enggak kenapa kamu tegur, kenapa kamu tolak hambaku yang mau taubat? Kamu tahu enggak kalau ada dosa yang lebih besar daripada apa yang dilakukan perempuan itu? Apa itu ya Allah? Ada yang lebih besar daripada itu? Iya, meninggalkan sholat. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang orang dianggap yang penting sudah rajin sedekah, yang penting saya enggak zina, yang penting saya baik sama tetangga, tapi enggak sholat, itu lebih jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang terlalu dimanipulasi kata-kata sudah baik, ramah, sehingga kebaikan itu hanya bersifat sosial aja. Kalau urusan sholat, nah itu urusan pribadi lah, itu masing-masing lah. Enggak. Lebih jahat daripada membunuh, lebih jahat daripada berzina. La'udzubillah min dzalik. Jadi, maka oleh karena itu kita sayangi puasa kita. Sayangi betul-betul. Itulah makna daripada imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa karena yakin dengan janji Allah, ihtisab itu hitung-hitungan pahala sama Allah. Yang namanya ihtisab dari kata hisab, hitung-hitungan. Ihtisab artinya menghitung-hitung pahala sama Allah. Nanti saya digaji enggak? Nanti saya capek-capek ninggalin lapar, haus, panas, lemes. Ini kira-kira saya bakal digaji enggak? Itu namanya ihtisab. Saya bakal dibayar enggak sama Allah? Itu namanya ihtisab, hitung-hitungan pahala. Saya pernah cerita Sayyidina Abdullah bin Umar itu hitung-hitungan pahala kalau mau ke masjid langkahnya kecil-kecil. Abdullah bin Umar bin Khattab ditanya, "Loh kok langkahnya kecil-kecil? Kan Masjid Nabawi enggak jauh banget." Beliau katakan, "Saya ingin dapat pahala yang lebih banyak karena setiap langkahnya satu pahala, gugur satu dosa, diangkat satu derajat, maka hitung-hitungannya sampai kayak gitu."
Kalau Nabi bilang baca Quran satu huruf itu satu pahala, para sahabat itu sampai Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, saya baca Quran saya mau di satu hari khatam. Allahu Akbar. Karena hitung-hitungan pahala. Nah, begitulah dengan puasa kita yang namanya ihtisab. Sekarang kita puasa kenapa? Yakin dengan janji Allah. Tinggal ihtisaban. Hitung-hitungannya itu. Bagaimana agar kita menyayangi puasa kita? Jangan sampai asbab dengan sesuatu yang remeh, mungkin dengan gibah, ngomongin orang, mungkin dengan memandang hal-hal yang gak baik, ataupun juga bohong, ataupun juga dengan nipu, ataupun juga hal-hal lainnya, demi untuk dapat THR lebih, nipu, korupsi, ataupun juga hal-hal yang semisalnya, batal pahala puasanya. Capek-capek puasa, gak digaji, kita gak mau, Pak. Capek-capek kerja 8 jam enggak dibayar sama bos, enggak mau kita. Perhitungan betul kita dengan uang. Perhitungan sekali kita dengan gaji, maka begitu pula semestinya perhitungan kita dengan pahala puasa kita masing-masing. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan, Pak? Enggak ada, alhamdulillah. Oh, ada. Oke. Ketika kita ngejar tadarus, akhirnya hantam semuanya. Bagaimana kalau kita sambil ngaji, sambil dengerin, sambil taklim, sambil ngaji Quran? Ini sebenarnya sesuatu kebaikan itu harus ditempatkan pada posisinya, pada waktunya. Baca Quran bagus nggak, Pak? Bagus, tapi kalau baca Qurannya lagi lagi di WC, enggak bagus, jadi dosa malah yang ada. Sama seperti Nabi SAW lagi khutbah, Nabi padahal katakan idza sa'idal khatibu 'alal minbar wa qulta li sahibika ansit faqat laghauta. Kalau khatib udah naik, terus kamu ngasih tahu teman kamu, diam. Yang bilang diam-diam itu juga batal pahala Jumatannya. Sia-sia Jumatannya. Padahal yang bilang diam-diam itu nahi mungkar. Paham Pak maksud saya? Nahi mungkar, tapi enggak pada posisi dan waktunya sama Nabi, enggak ada pahala Jumatannya. Para sahabat itu cuman lagi khutbah. Ini kan dulu kan enggak ada karpetnya. Dulu kan hanya kerikil, ada batu-batu, tanah. Sahabat sambil dengerin khutbah, apalagi Nabi enggak pakai mic. Mungkin yang agak belakang-belakang sambil dengerin khutbah sambil main kerikil tangannya. Ya kita sekarang main handphone, sama aja gak jauh beda. Main kerikil, lagi khutbah. Ini ada yang main handphone, balas WhatsApp lagi khutbah. Nabi bilang, man masal haso faqat lagha. Yang tuh, yang nyentuh-nyentuh kerikil, yang main-main kerikil ketika khutbah lagi berlangsung, gak dapat pahala. Sia-sia khutbahnya, sia-sia pahalanya. Gak dapat pahalanya. Padahal kalau sambil dengerin kan gak jadi masalah mestinya. Makanya kata ulama, gak boleh saat ketika kita khutbah, kita pakai tasbih, gak bawa pula tasbih. Kita pakai tasbih, Allah, 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 gaya-gaya wali gitu kan. Allah, Allah, saya susah lupa sama Allah. Allah, 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 Allah. Ketika khutbah sedang berlangsung, sia-sia pahala khutbahnya, pahala sholatnya. Oh, hati-hati. Ibadah bukan pada tempatnya, itu akan membatalkan pahalanya itu sendiri. Itu pentingnya ilmu. Makanya kita penting sekali untuk meraikan, menjaga perasaan sesama kita. Kalaulah nanti kita mau ngaji, kita ngajinya nanti aja pada waktunya. Kalau lagi kita ngambil ilmu, kita fokus dengan ilmunya. Lagipun gak enak juga Allah dikasih setengah-setengah. Maksudnya gimana? Kita ngobrol sama Allah dengan Quran, tapi di lain sisi kita juga dengerin pengajian. Seakan-akan kita ngasih Allah setengah-setengah. Kata Allah, maka nali rojulin ayyaku nalahu tidak maka nali rojul maka majalallahu li rojulim min qalbaini fi jaufih. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dua hati dalam hati seseorang, tidak memberikan dua hati dalam rongga seseorang. Artinya, kalau kita sudah fokus pada sesuatu, pasti kita nggak bisa fokus kepada yang lain. Nah, begitulah
lebih kurang. Makanya ada yang disebut dengan wa idza quri'aku 'alaikumul qur'anu fastami'u fa ansitu fastami'u lahu wa ansitu dalam la'allakum turhamun. Wa idza quri'a 'alaikumul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau disampaikan ayat Quran, Nabi Allah SWT suruh dua hal. Istami'u, dengar dengan fokus. Ansitu, diam. Dua ini kan, dengar, diam. Enggak, sepertinya betul-betul harus fokus. Kalau disampaikan ayat Quran, mungkin kajian tafsir, mungkin kajian hadis, mungkin hukum, hakam, itu semua berasal daripada Quran. Allah suruh dua. Kalau disampaikan itu, kamu fokus dengarnya, diam yang kedua, agar kalian dapat rahmat. Nah, itu lebih kurangnya. Cukup? Aduh, ada lagi. Ya, kalau ketinggalan terawih sama seperti masbuk pada umumnya. Ketinggalan terawih di rakaat pertama, dapat rakaat kedua. Nanti tinggal tambah, cuman agak ngebut sedikit. Apalagi kalau imamnya ekspres, dia harus benar-benar nanti rakaat ketiga keempat masbuk lagi. Kalau enggak lambat, kalau enggak cepat-cepat untuk mendapatkan takbir bersama imam. Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.